adik-adik, kali ini mau merasakan panen. Alhamdulillah hari ini yang bisa dipanen adalah kacang panjang dan tomat. Dan terakhir kami sediakan kolam, di dalamnya ada ikan hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isu Giartini. Saya sebagai kepala sekolah dari Koben Nur Ismail yang beralamat di Jalan Wijaya Purwawinangun. Hari ini saya bersama anak-anak sedang berkunjung ke GNG ya, terutama ke agrowisatanya. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan puncak tema tanaman untuk anak-anak. Di agrowisata ini anak-anak dapat mengamati berbagai macam tanaman sayuran ya, dan sebagian ada tanaman bunga. Tanaman sayurannya ada tomat, kacang panjang, brokoli, cabe, melon, ada labu juga. Selain itu anak-anak di agrowisata juga bisa belajar bercocok tanam padi ya. Di sana anak-anak sangat antusias ya, karena di sana anak-anak praktek langsung, ada sawahnya juga, dan anak bermain kotor-kotoran. Itu merupakan pembelajaran yang sangat penting ya buat anak-anak, karena anak-anak usia dini itu tidak hanya harus diajarkan secara teori, tapi harus juga secara praktek ya, itu lebih mengena di pikiran anak-anak. Selain itu anak-anak juga di sini belajar panen. Mereka tadi habis melakukan kegiatan panen tomat dan panen kacang panjang. Anak-anak jadi tahu bahwa tanaman yang bisa dipanen itu seperti tomat yang berwarna merah, kacang panjang yang bentuknya besar. Hal itu merupakan pengalaman yang pengalaman baru bagi anak-anak ya. Karena selama ini anak-anak banyak yang belum mengetahui kalau tanaman itu tumbuhnya seperti apa. Mereka taunya yang ada di pasar aja ya. Selain itu kita juga di sini rekreasinya ada juga ya di GNG, ada kolam renangnya juga, dan juga ada mini zoo-nya. Di mini zoo ini anak-anak bisa berkeliling, mengamati berbagai macam binatang ya.
di sini anak-anak sangat senang ya, karena mereka dapat melihat langsung binatang-binatang yang ada di sini. Selain itu anak-anak juga makin senang lagi karena di sini ada kolam renang. Di sini kolam renangnya banyak ya, jadi kita bisa memilih ya mau kolam renang yang seperti apa. Selain itu di sini juga fasilitasnya bersih dan lengkap ya. Jadi untuk anak-anak ini sangat cocok untuk dikunjungi ya. Mungkin itu aja ya kesan-pesan yang saya bisa saya berikan hari ini. Itu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aam Amalia, Kepala Sekolah SD Negeri Kalitanjung 1 Kota Cirebon. Alhamdulillah saya dalam kesempatan ini dapat membawa anak didik saya ke agrowisata. Pertama kita mengunjungi Gedung Naskah Linggarjati, Gedung Bioskop Linggarjati yang menampilkan film dokumenter. Yang ketiga, ke agrowisata bercocok tanam. Yang keempat atau kegiatan terakhir adalah di kolam renang GNG. Alhamdulillah kami dari Sekolah SD Negeri Kalitanjung 1 dalam melaksanakan penuangan daripada P5 membawa peserta didik kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Insya Allah mereka akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan kegiatan P5 dalam kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 mereka dibawakan bekal untuk merangkum beberapa kegiatan yang ada hubungannya dengan Gedung Naskah Linggarjati, dengan gedung pertunjukan film dokumenter, juga cara bercocok tanam di agrowisata Linggarjati ini. Alhamdulillah peserta yang dibawa berjumlah 180 siswa dengan didampingi oleh guru pembimbing kelasnya sebanyak 17 guru dan didampingi pula oleh komite kelas masing-masing kelas berjumlah 2 orang komite. Jadi keseluruhan kita membawa kurang lebih 220 orang. Kiranya itu laporan
Kegiatan kami dalam penuangan P5 dari SD Negeri Kali Tanjung 1 Kota Cirebon. Semoga acara ini lebih meningkatkan lagi wawasan dan membentuk karakter siswa kepada jenjang yang lebih baik lagi. Insya Allah ke depannya kita akan berlanjut mengunjungi agrowisata dan tempat-tempat bersejarah di tempat yang lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.